Pemirsa, 1.800 lebih jemaah calon haji telah tiba di kota suci Mekah, Arab Saudi dan telah melakukan umroh wajib. Dan berikut laporan tim liputan kami, Ahmad Tasori dari Mekah, Arab Saudi. Saat ini jemaah calon haji Indonesia telah sebagian tiba di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Tercatat ada sekitar 1.899 calon jemaah haji Indonesia yang telah tiba di kota Mekah. Sebagian 1.899 orang tersebut telah ditempatkan di beberapa sektor, di antaranya berada di sektor sisa, kemudian ada di Jarwal dan sebagian di Mispala. Para jemaah tersebut telah melakukan umroh kudum atau umroh wajib yang merupakan salah satu dari rangkaian puncak haji akbar yang akan berlangsung pada tanggal 9 Zulhijjah mendatang. Dapat kami sampaikan bahwasanya para jemaah haji Indonesia ini selama di kota Mekah akan mendapatkan akomodasi seperti tempat penginapan dan atau hotel serta makan selama 3 kali dengan menu khas Indonesia, baik itu sarapan, makan siang maupun makan malam. Dari Mekah Al-Mukarramah, Arab Saudi, Ahmad Tasori, iNews melaporkan.